Oke, sekarang seperti janji kemarin bosku. Ola bosku, sekarang kita mau ke ini Cilentuk sama timnya kita bisa. Yuk, let's go. Berarti kita dua mobil. Besok kita berangkat deh. Yang penting kita sudah lengkap. Thank you lo udah datang ya. Iya. Sudah senang hati. Senang sekali. Thank you udah percaya sama kita ya. Iya. Yeah. Yuk kita berangkat. Banjir ya? Udah yang kita lewatin kan kemarin ada genangan air. Enggak. Oh jalannya nggak banjir ya? Enggak. Ini kan yang kemarin kita lewatin tuh yang jalan kaki. Tuh ini aduh coba buka Pak. Pak masih banjir nggak Pak? Nggak Pak. Masih banjir nggak? Udah lumayan kagak Pak. Udah nggak ya? Mantap Pak. Jadi alhamdulillah udah nggak banjir bosku di sini. Tapi nggak tahu di sananya ya kan waktu itu juga masih ada beberapa cuman kita lihat oh ini kan yang kita jalan ya ini kita jalan ini yang gua jalan nih nah poskonya ntar harus sebelah kiri nih kalau masih ada nih ini dia nih ini poskonya di sini ya ini kalinya nih oh udah surut tuh lumayan ini dia nih emang nggak ada nggak ada ya kita mau nanya gimana sebenarnya saya turun nanti orang relawannya nggak tahu udah pada pergi mah dia cuma di tenda itu belum dibuka tapi orang itu pergi sore itu sore kemarin oh udah pergi sore kemarin ya. Kalau di sini katanya polisi kemana ya lurus aja bapak bapak lurus aja terus udah ada di sebelah kiri ya iya boleh saya ke polisi aja coba ya iya. Kita lagi nyari polisinya. Coba kita tanya tukang parkir coba ya. Pak, polisi di mana ya? Pak Ibuang. Wow, oh, bos. Mantap, Bro. Polisi apa? Polisi tempat pas polisi di mana nih? Kantor. Belok dikit udah langsung ya. Oh, iya polisi. Bos polisi ini. Tutup. Enggak ada. Nanti kita ke posponya aja. Polisi tutup. Sekarang kita ke posko. Posko yang posko bencana masih ada tadi. Oke, sana dulu ya. Nanya aja kali di sana ya. Tadi kalau misalnya polisi yang satu lagi sana, polseknya takutnya wilayah beda ya. Beda, sektor beda. Oke. Nih. Nyari posko yang masih ada, jadi kita tanya. Oh, iya. Tadi mau ke polisi, cuman di polisi juga tutup. Iya. Polisi pospol. Pospol ya. Ini sebelah kanan yang ini. Ya. Pak udah enggak ada, Pak. Sebenarnya saya nyari yang relawan di mana, Pak? Nyari mana? Jadi kemarin saya itu agak udah ke sana. Terus di posko itu enggak sengaja saya ketemu anak kecil yang perlu tolong. Ya. Nah itu saya mau nyari alamatnya, yang tahu itu si relawannya. Mbak Dika baik, ntar kan bisa nyari, nanya di sosmed juga gitu kali ya kak? Iya. Biasanya kan kalau kayak gitu nemu ya malahan ya dari netizen ya? Iya, paling kita pas sudah diperluin donasi ini saya post aja ya, mungkin dia akan ini ya. Susah nyari alamatnya ya. Pak, makasih pak. Iya. Thank you pak. Pak. Ini pak nggak ada orangnya. Oh, dia menolongin anak kecil waktu itu ketemu. Ketemu ya. Jadi dia mau. Terima kasih. Berapa lama
5 hari. Udah 5 hari? Maksudnya bagi-bagi rumah ke rumah. Oh, rumah ke rumah sekarang? Nggak bagi di sini. Semoga semuanya baik-baik aja. Terima kasih lo udah mau bantu. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Di sana dikasih tahu aja. Nih. Brand Bila. Brand Bila. Ini gangnya sapi nih. Di mana? Di sapi ini. Ini kan ada gang pertama bisa, nih. Bisa bisa masuk. Tahu tapi warga warga situ kan ya? Iya, warga situ tahu pasti. Kemungkinan tahu daerah kelurahannya, perumahannya. Jadi kita ke sana dulu ya. Let's go. Si Hamzah tuh nggak tahu orangnya, salah dia. Bukan orangnya, maksudnya itu tadi ditanya. Yang paling parah di mana di sini? Kita sudah screenshot. Salah dia. Nah, kita sudah screenshot yang orangnya. Tapi belum tahu di sini rumah. Iya, coba aja, nggak iya. Mungkin sebesar gini Ciledug. Coba tanya. Nih tahu nggak anak itu di mana? Kirain gue di sana udah tahu. Oh di sini, di situ Pak, perumahannya ke situ anak ini. Totonya, elah. Jadi kita ngobrol sama aja. Aku yakin kayaknya dari netizen yang kami pasti iya. Akan ada yang menemukan. Boleh deh kita ke rumah sana aja biar enakan deh. Iya. Oke, sekarang kita udah di base camp lagi. Tadi ternyata nggak ketemu ya, nggak ketemu sama orangnya dan emang. Kita juga kesana nggak janji sama siapa-siapa, cuman dari kitanya kita bisa sendiri, dia ternyata menyarankan sama saya kenapa nggak dibikin langsung aja Im gitu ya, dan mendingan pas dia lihat itu ketika dia saya ngepost ternyata sudah diinin sama ini. Saya di kita bisa gitu ya, ada ini ya tadi udah bikin katanya ya, nah coba lihat nanti kita taruh di sini ya, saya capture ya, jadi buat teman-teman yang mau berdonasi nanti tinggal klik di linknya. Oh iya, yang tentang yang 2 miliar itu boleh dijelasin nggak, takut ada ini tuh? Oh iya, jadi kan kalau berdasarkan kayak di vlognya KBM sebelumnya terakhir, itu kan dia kan, dia bercerita bahwa kebutuhan untuk transplantasi hatinya itu sebenarnya senilai 2 miliar kayak gitu lah. Cuman kalau misalnya kayak ini kan KBM mau pendonasi juga, nah ini nanti akan diverifikasi nih lebih lanjut sama tim kita bisa, kebetulan kan kita juga udah kerja sama-sama rumah sakit gitu. Jadi kita mau lihat case-nya apakah BPJS atau enggak BPJS, terus habis itu nanti ketika BPJS tuh berarti kayak kebutuhannya tuh berapa sih sebenarnya, kalau biasanya sih untuk transplantasi hati itu berapa sih kebutuhannya? Untuk pasien dengan BPJS sebenarnya transplantasinya itu di cover. Jadi sebenarnya kebutuhannya itu untuk screening. Jadi sebelum transplantnya dieksekusi itu hatinya di screen dulu cocok atau enggak nih pendonor sama penerimanya. Nah itu yang nggak di cover. Terus vitamin sebenarnya pemulihan pasca transplant. Terus kayak Pampers mungkin juga transportasi dari rumah ke ini karena tadi kita juga ngerasain jauh kan, jauh banget. Yeah. Udah pernah ada dulu ini seperti ini. Iya. Oh, udah ya. Sembuh sih. Oh ya. Alhamdulillah. Terus. Jadi kalau misalnya dengan pasien dengan BPJS itu kemungkinan butuhnya 100 sampai 300 juta lah. Okay. Tergantung dengan kecepatan recovery-nya. Berarti ini nanti kita donasinya ditulisnya 2M atau berapa? Oh, ditulisnya ini kayak bertahap dulu sih karena kan kita juga lagi cari tahu ibunya lokasinya di mana gitu kan. Makanya kayak ini bertahap 200 juta dulu. Nanti kan akan diupdate tuh KWM kalau misalnya kayak udah menemukan ibunya, kita udah tanya lebih lanjut. Kalaupun misalnya kayak targetnya yang penting sudah berjalan dulu ya. Iya. Targetnya pun sebenarnya ntar kalau misalnya kayak ternyata butuhnya lebih bisa dinaikin gitu. Oke, berarti gitu. Oh berarti tinggal kita ini dalang dan mudah-mudahan ibu atau enggak anaknya atau enggak papa waktu yang kemarin ketemu saya mudah-mudahan nonton ya dari keluarganya atau enggak teman-temannya, tolong kasih tahu ke mereka kalau emang kita sudah apa melakukan sesuatu ya buat anaknya dan buatkan suatu kebetulan ya kalau kadang-kadang kalau saya boleh cerita kadang-kadang kalau orang ke rumah saya atau enggak ini saya kadang-kadang enggak pernah terima karena kebiasaan takutnya mereka bilang sama teman-temannya yuk baik aja ini. Cuman ada sekali ya itu juga Pak Budiman ya waktu itu dia datang ke situ, iya Pak Budiman yang
dia malah udah masuk rumah saya, masuk apa halaman saya. Saya marah sama dia, saya suruh keluar, keluar. Nah, sopan dia, tiba-tiba dia buka ini dia, belakangnya dia. Ternyata punggungnya udah begini dia, nongol. Waduh, kaget saya ngeliat dia. Abis itu nggak tega ya, dan kita mau syuting juga waktu itu. Saya udah nggak bisa ini, tapi mau nolong nggak bingung. Akhirnya saya bilang aja jam 12 sini lagi deh, saya anterin deh nanti ke ini ya. Hari jam 12 saya ke sana, saya pulang, saya syuting dulu, saya pulang ke rumah, dia sudah ada, kita berangkat. Abis itu alhamdulillah orangnya sembuh. Jadi OP, habis itu restoran saya tutup, akhirnya ditarik lagi ke restoran teman saya. Nah, saya cerita ini juga banyak orang yang datang ke rumah saya juga pas di ini, ada yang ngomongnya juga agak nyakitin ya. Ternyata nggak sama kayak di vlog ya, baiknya. Kadang-kadang saya suka ketawa kok begitu. Kadang-kadang saya ketawa karena apa yang saya tolong itu yang saya lihat. Dalam arti itu kita nggak pernah ngerencanain siapa yang kita tolong ya. Ya kayak kemarin aja sebenarnya kan uangnya besar sekali. Cuman kita nutup vlog, kita habis selesai nonton, kita diem kayak ada sedikit kepikiran gitu. Dan ternyata dipikirin juga sama ownernya si Cepat. Dia langsung WhatsApp saya juga, terima kasih juga buat Bro Kim tuh yang udah dia WhatsApp saya. Dia bilang, Kim, kita tolong ya, enak gitu ya. Tapi kita gandeng, kita bisa aja, kayak gitu. Makanya saya tuh bilang begini juga, siapapun yang saya tolong tuh terkadang memang ya tergantung hati kita mau atau enggak ya. Tapi kalau udah ketok-ketok gitu ya, bahwa saya hutang lah apa, saya nggak mau. Saya bilang sih nggak pernah menolong orang yang istilahnya takutnya kebiasaan. Iya benar. Nggak mau terus. Gitu loh. Oke, posyo selesai sudah. Nggak juga mau bilang terima kasih juga sama Kita Bisa gitu sih sama saya untuk apa dananya waktu kemarin ya. Iya. Kita masih simpan secara baik-baik, dan saya juga nggak mau ngelakuin suatu hal yang istilahnya saya mau duit uang itu atas mengatasnamakan kalian juga sebenarnya. Dan juga sekali terima kasih ya. Nonton owner si Cepat, si Cepat lagi. Owner Kita Bisa juga nonton ya. Iya. Lupa deh. Katimi. Katimi, perusahaannya hebat loh. Oke deh, kita lihat kelanjutannya, dan abis ini juga langsung dibuatin ya. Di society vlog ini ada ininya ya, apa namanya? Ada linknya, belajar.com slash berbagi bersama Bali. Oke, siap. Oke deh, tolong ya buat semua yang punya istilahnya apa, kebetulan banyak orang, tolong ya dilihat di sini ya. Oke, bye bye. Pada kaku gini ya. Sekarang gimana keadaannya? Keadaan saya udah sehat. Terus? Iya, tadinya nggak bisa tidur sebentar, sampai akhirnya bisa tidur sebentar. Terus ya udah sehat gitu, Mas Laim Pak suruh bekerja kan. Saya bekerja akhirnya di Penhill, di Kumbara. Nah, restoran saya? Iya. Tapi bangkrut. Akhirnya bangkrut 3 bulan, 4 bulan lah. Nah akhirnya Pak Titis bilang sama saya, ada kerjaan katanya di Mahe-Mahe kalau mau. Katanya. Kerja ya sekarang ya. Sana, ya. Sebelum kerja ngapain waktu dulu? Dagang, bantuin sayur, ikat-ikat sayur. Kalau tinggalnya? Tinggalnya di masjid. Pindah-pindah masjid dong dari masjid ke masjid? Iya, masjid. Kalau sekarang tidur udah enak, kalau dulu tidur nggak bisa? Nggak bisa tidur celentang, Mas Wahim. Sekarang alhamdulillah tidur celentang udah bisa. Di lantai pun tempohari kan, apalagi di lantai, di kasur aja nggak bisa. Sekarang di ubin aja udah bisa, nggak rasa sakit. Coba lihat mana ininya, udah... Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi sekarang udah nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa udah. Ya, saya juga minta maaf Mas Baim, belum bisa ngasih apa oleh-oleh buat apa putranya ya. Jagoan Mas Baim tuh. Pokoknya, pokoknya Pak Budiman sehat udah oleh-oleh buat kita semua. Yang penting sehat, yang penting bahagia, seneng. Ya, kedepannya rencana apa, Pak Budiman? Rencananya gimana kedepannya? Ya. Emang handphonenya tadi kenapa lagi? Ini yang Mas Baim kan ganti sama Samsung. Handphone dari saya mana? Ditukar sama ini. Iya kan mulai lagi. Kenapa ditukar? Ditukar baru. Kan saya juga baru. Iya. Katanya ini bagus. Katanya akhirnya saya ya, mungkin saya terjebak juga nggak tahu aja. Tahu-tahu dikasih Samsung mau aja ditukar, ditambahin uang nih buat kamunya tuh ditambah 100 dibilang gitu. Bohongin. Nggak bisa nelfon tadi, susah amat nelfon saya. Makanya gara-gara ini kali jatuh.
Siapa yang jatuhin? Saya yang jatuhin. Oh, gara-gara itu kali. Iya, awalnya enggak bagus. Lagi dijual mulu. Kagak dijual Mas Im. Dibohongin saya ini, tapi dikasih duit sama dia 100.000. Ditukar Samsung, ini Samsung baru ini katanya bagus. Ya udah katanya. Nih, ditambah 100.000. Tapi jadi OB ya, cleaning service ya? Iya, cuci piring sekarang Mas Bayu. Oh, cuci piring. Kenapa enggak OB tapi bisa juga enggak? OB udah ada yang megang. Kadang-kadang kan ini kan oh iya, heeh. Ape. Iya, jangan sampai gini enggak boleh ngangkat berat. Kalau cuci piring kan enggak berat kan? Ya udah akhirnya saya cuci piring. Tapi tinggal di sana ya? Tinggal di sana Mas Bayu. Itu handphone gimana lagi? Ini orang ada-ada aja. Tapi kalau misalnya itu buat WA bisa Mas Baim. Oh, WA bisa ya? Iya, telepon doang ya. Kayak tadi Mas Baim WA tuh bisa kan? Kalau buat telepon kadang-kadang bisa juga. Kalau lagi pas error, tahu-tahu mati lagi telepon gitu. Yang penting harus bahagia terus sih. Iya. Salat yang penting. Ya. Oke, terus dulu. Handphonenya pakai hilang no dia no. Ya bukan hilang, rusak. Jangan dijual lagi. Iya, alhamdulillah. Jangan. Iya, gimana rasanya? Oke. Emang awas ya. Iya, Mas Ayam. Iya. Dijual di tepu. Ditukar, dibohongin sayanya pasti. Iya, dibohongin sama orang itu. Ya, sekarang di ini ya, dipakai ya. Iya, Mas Bayu. Hubungin saya lagi ya. Iya, Mas Bayu. Oke, okay. Kerja lagi. Iya. Kerja ya, kerja yang oke okay, ya. Iya, terima kasih Mas Bayu ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Kiu. Salam ya. Ini yang dibawa ke mana? Pak Haji Zain. Sembuh. Oh, ini ya. Belakang sakit itu. Iya, yang parah. Silaturahmi ke nanti saya ajak. Nanti Mas Bayu tunggu aja ya. Sembuh. Alhamdulillah. Tadinya nggak bisa tidur kentang, sekarang tidur kentang udah enak. Udah enak ya? Ah, enak. Buru-buru begini. Dari dokter biasa. Sampai ke rumah sakit dan mari dorongan kata dokternya, Pak, ini bahaya gini. Ya saya sering sama Allah aja, saya bilang gitu saja. Jatuh kenapa? Dari pohon kelapa. Jatuh dari pohon kelapa? Iya. Mau ngambil apa? Baru pertengahan. Langsung ngerosot saya, pak itu. Tahun berapa itu? 4 tahun yang lalu. Wah, ada 4 tahun yang bisa tidur gitu. Nah, kalau kata Pak Bijan, itu kalau biasanya larinya kan ke mata, anak satunya menolong kita, katanya alhamdulillah saya normal. Sehat ya, Bapak. Assalamualaikum.